Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pencari Berita. Kali ini kita akan berkunjung ke tempat pelelangan ikan yang ada di daerah Dayak, Sulawesi Selatan, Makassar. Di sana kita akan melihat seperti apa kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Tapi sebelumnya saya berharap teman-teman bisa subscribe ya, subscribe. Jangan lupa di subscribe ini channel. Oke, mari kita melihat seperti apa kegiatan yang ada di Lelon sana. Ya, inilah kegiatan-kegiatan marang kowe marang anak-anak lelong yang notabene menjual ikan. Kegiatan sehari-hari kita adalah berjualan ikan, ada ikan bolu, ada ikan bandeng, bolu, ada ikan cakalang, ada juga ikan udang, ikan laut, dan berbagai macam. Dan sini juga ada tiga kali ada sayuran dan masih banyak lagi jualan-jualan yang lain. Dan tentunya fokus penjualannya adalah ikan. Di sini ikannya murah-murah loh. Ayo datang. Dan saya sendiri menjual ikan bolu. Ya, inilah ikan bolu yang saya jual. Seperti namanya, lajang ikan lajang sama mairo atau lure atau ikan apa kawasan Indonesia itu saya lupa. Dan selain dan kelebihan di Lelong ini tentunya di sini rutin dilakukan sholat ya, karena di samping Lelong ini dibangun musola ketua pimpinan bila musalanya yang tempatnya di samping tempat kedua, jadi kalau kita sholat semua pergi sholat. Dan di musala ini juga diadakan kegiatan rutin malam Jumat itu barasanji, dan malam Jumat, malam Minggu, dan malam Senin itu diadakan belajar mengaji. Jadi rekan-rekan yang belum lancar bahasa mengajinya bisa mengeja kembali di sini. Di sini ada orang tua yang sementara mengeja juga, karena mungkin awalnya mereka langsung membaca saja tapi tidak bagus ejaannya. Nah, di sini dipermantap ejaannya. Ya, inilah pantauan dari musala kalau kita melihat lelang ya. Oke, kita menuju ke tempat beristirahat. Disinilah kita beristirahat kalau sedang capek. Inilah pondok. Pembeli kurang, kita ke sini. Kita ke sini untuk istirahat. Dan seperti inilah penampakan tempat tidurnya. Ya, seadanya. Oke, sekian. Kita sudah melihat seperti apa di Lelong Dayak. Tentunya yang dipimpin oleh Abdullah Salama tentunya. Seperti itulah lelong yang sekarang. Oke, jangan lupa like, komen, dan tentunya di subscribe, karena subscribe itu gratis saudaraku. Jangan, artinya jangan lah, di subscribe lah supaya tambah semangat kita, teman-teman, kita bikin video seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.